Dewan Direksi masa bakti 2016-2020. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, pada hari ini Kamis tanggal 28 bulan Juli tahun 2016, saya Dr. Insinyur G.S. Pipi Lumendro, M.Si. Dewa, dengan resmi mengukuhkan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia masa bakti 2016-2020. Berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional 5 Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia nomor 08/5/2016 tanggal 28 Juli 2016 tentang susunan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia masa bakti tahun 2016-2020. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya. Amin. Ketua Dewan Pengawas Dr. Insinyur G.S. Pipi Lumendro.